Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah kelas 4? Baik-baik ustazah, alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ustazah, luar biasa dahsyat. Yes. Alhamdulillah ya nak, kita sudah memasuki semester 2. Bertemu lagi dengan ustazah Nazila di pelajaran matematika. Anak-anak, kali ini kita akan belajar keliling dan luas persegi panjang. KD dan tujuannya yaitu 3.3 menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. 4.3 menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga termasuk melibatkan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Tujuan, siswa mampu menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga termasuk melibatkan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Nah, anak-anakku sudah siap belajar? Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar pangkat 2, akar pangkat 2, keliling dan luas persegi. Kali ini kita akan belajar keliling dan luas persegi panjang. Lalu, apa itu persegi panjang, Nak? Persegi panjang adalah bangun datar segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Kemudian, bagaimana cara mencari luas dan kelilingnya, Ustazah? Untuk mencari luas dan keliling, yang pertama kita bisa menggunakan cara mengamati gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan kertas berpetak berikut. Kita akan membuat bangun persegi panjang. Nah, kita buat persegi panjang K, L, M, N. Untuk mencari kelilingnya, yaitu persegi panjang K, L, M, N mempunyai panjang berapa, Nak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mempunyai 6 petak satuan dan mempunyai lebar 6 dan mempunyai lebar, kita hitung bersama 1, 2, 3. 3 petak satuan. Kelilingnya yaitu menjumlahkan panjang dan lebarnya, menjumlahkan tepi-tepinya dengan cara KL ditambahkan LM ditambahkan MN ditambahkan NK. Kita tulis keliling sama dengan KL ditambah LM ditambah MN ditambah NK sama dengan KL
6 petak satuan. LM sama dengan 3 petak satuan. MN sama dengan 6 petak satuan. Dan NK sama dengan 3 petak satuan. Sama dengan, dijumlahkan semuanya hasilnya yaitu 18. Jadi keliling persegi panjang KLMN adalah 18 petak satuan. Untuk luas persegi panjang KLMN, kita menjumlahkan semua petak yang ada di dalamnya. Ayo kita hitung petak yang ada di dalam KLMN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 petak. Jadi, luas persegi panjang KLMN adalah 18 persegi satuan. Untuk latihan kalian, kalian bisa mengerjakan buku paket matematika kelas 4 halaman 106. Oke, berikutnya kita akan menentukan keliling dan luas persegi panjang dengan menggunakan rumus. Dari gambar KLMN tersebut, kita bisa mencari keliling dan luas persegi panjang dengan menggunakan rumus. Perhatikan gambar persegi panjang KLMN berikut. Pada persegi panjang ini, KL dan MN adalah panjang, dan LM dan KN adalah lebar. Maka keliling persegi panjang KLMN dapat dihitung dengan cara keliling KLMN adalah KL ditambah LM ditambah MN ditambah NK. Jika KL tadi panjang, kita tulis panjang ditambah LM lebar, kita tulis lebar ditambah MN panjang ditambah NK yaitu lebar. Panjang kita jadikan satu dengan panjang. Kita beri kurung panjang ditambah panjang. Kemudian ditambah lebar ditambah lebar. Nah, dari sini dapat kita temukan sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi, kita dapatkan rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, untuk mencari luasnya, karena panjang sisi persegi panjang yaitu ada 6 petak dan lebarnya ada 3 petak. Jadi, luas persegi panjang KLMN sama dengan 3 petak ditambah
3 petak ditambah 3 petak ditambah 3 petak ditambah 3 petak ditambah 3 petak. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dikali 3 petak. Kita lihat 6 adalah banyaknya petak untuk panjang. Jadi panjang 6 kita ganti dengan panjang, kemudian dikali 3 petak mewakili lebar. Jadi rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Agar lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Kita akan mencari keliling persegi panjang KLMN dan luas persegi panjang KLMN. Dari persegi panjang KLMN kita ketahui panjang LM, kita misalkan P kecil sama dengan 7 cm, dan lebar MM kita misalkan M kecil sama dengan 5 cm. Untuk kelilingnya, misal kita tuliskan keliling K sama dengan rumus keliling tadi apa, Nak? Rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita tulis 2 dikali panjang, kita misalkan P, ditambah lebar kita misalkan L, sama dengan 2 dikali berapa panjangnya? Panjangnya diketahui 7 cm. Dan lebarnya diketahui 5 cm. Sama dengan 2 dikali 7 ditambah 5 yang di dalam kurung dikerjakan dulu. 7 ditambah 5 yaitu 12. 2 dikali 12 cm sama dengan 24 cm. Jadi keliling persegi panjang KLMN sama dengan 24 cm. Sekarang kita akan mencari luas. Misalkan luas persegi panjang KLMN kita misalkan L. Rumusnya tadi diingat, rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Kita misalkan panjang sama dengan P dan lebar sama dengan L. Nah, panjangnya diketahui 7 cm dan lebarnya diketahui 5 cm. Sama dengan 7 dikali 5 sama dengan 35 cm dikali cm menjadi cm persegi. Jadi luas persegi panjang KLMN adalah 35 cm persegi. Nah, anak-anak sudah paham ya cara mencari keliling dan luas persegi panjang.
Agar lebih paham, silakan buku paketnya dipelajari. Soal-soal yang ada dikerjakan untuk latihan di rumah. Tetap semangat menjaga kesehatan, sholat lima waktu, mengaji, dan menambah hafalan. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah cek dulu semangatnya. SD Bus, inspiratif, kompetitif, berkarakter. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.